Ternate, kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Ternate antisipasi dampak akibat cuaca ekstrim, dengan menyiagakan sejumlah personel dan menyediakan peralatan yang dapat digunakan untuk evakuasi jika diperlukan. Kepala Basarnas Ternate Fatur Rahman mengatakan, kami menghimbau masyarakat khususnya di Maluku Utara untuk selalu waspada dengan cuaca buruk. Untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi laut di perairan Maluku Utara agar terlebih melihat kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan. Para nelayan diminta untuk sementara menahan diri melakukan aktivitas melaut, dan juga diharapkan selalu menyediakan pelampung keselamatan saat aktivitas di laut. Segera menghubungi Basarnas di emergency call 115 jika terjadi hal yang darurat. Atau nomor kantor Basarnas Ternate 0921312000069 maupun WhatsApp di nomor 0813-5251-8454, katanya seperti rilis yang diterima Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022. Menurut Fatur, saat ini cuaca cukup ekstrim, hujan disertai angin kencang dan juga gelombang tinggi dan juga kondisi cuaca sangat rawan terjadi bencana maupun musibah. Basarnas akan selalu berkoordinasi dengan unsur terkait utamanya BMKG untuk mengupdate kondisi cuaca di Maluku Utara serta meningkatkan pemantauan melalui komunikasi dengan stakeholder terkait. Dari tim Basarnas menyiagakan personil di kantor induk Basarnas Ternate, Pos Sarto Belo, Unit Siaga Sar Bacan, Unit Siaga Sar Morotai dan Unit Siaga Sar Sanana, serta alut yaitu KN-237 Pandu Dewanata, Rescue Boat 309, RIB, perahu karet, dan peralatan SAR lainnya, tambahnya.